Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat teks Instagram Story bergerak di HP Android tanpa aplikasi tambahan. Nah, buat kalian nih yang masih bingung cara untuk membuat teks Insta Story bergerak seperti ini, nah berikut cara membuatnya. Nah, langkah pertama adalah kita buka dulu aplikasi Instagram yang ada di HP kita. Kemudian kalian bisa tap icon tambah ini. Kemudian kalian bisa pilih cerita yang ini. Nah, di sini kalian bisa memilih untuk mengupload foto atau video dari galeri, atau bisa juga memfoto langsung, melakukan foto langsung. Namun di sini saya akan mengambil foto dari galeri HP saya yang ini. Saya akan menggunakan foto ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian tap icon AA, huruf AA ini, untuk membuat teksnya. Misalnya saya akan membuat kalimat, kamu di mana? Seperti ini. Nah, jika kalimatnya itu sudah, kalian bisa tap icon huruf A yang sebelah kanan ini. Yang ini. Nah, seperti ini. Nah, di bawah ini ada beberapa jenis font. Jadi setiap font itu memiliki animasi yang berbeda-beda. Saya akan coba satu persatu. Nah, bisa kita lihat animasinya berbeda. Bisa kita lihat animasinya berbeda untuk setiap jenis font. Kalian bisa bebas memilih salah satu. Nah, misalnya saya akan memilih font yang mengetik ini. Nah, di sini kalian juga bisa mengganti warna dengan men-tap bola lingkaran berwarna ini. Kalian bisa memilih warna yang kalian suka. Misalnya saya akan memilih warna yang putih saja. Nah, jika sudah, kalian bisa tap icon centang ini. Nah, di sini kalian juga bisa menggeser tulisan atau kalimatnya ini. Kalian bisa meletakkannya terserah kalian. Menggesernya seperti ini, atau juga bisa membesarkannya seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa menguploadnya ke cerita kalian. Misalnya, saya akan menguploadnya ke cerita Anda. Dan kita tunggu proses mengupload. Masih proses mengirim. Nah, ini dia. Dan kita telah berhasil untuk membuat teks Instastory bergerak. Nah, mudah bukan caranya? Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.